oke ya di sini malam hari seperti ini tuh. Tuh pada cari ikan. Itu di sisi timur. Tak kurang ya. Ini di bawah Ngujang, jembatan Ngujang 2. Seperti ini. Itu di bawah sana juga banyak sekali ya, kayak di tepi-tepi jalan itu, tapi tepi sungai. Ini ya, semoga nggak ada berita-berita yang nggak mengenakan di besok hari, karena ini malam hari, nggak tahu nanti. Semoga pulangnya selamat, amin. Oke, kita lanjut lagi ke sana ya. Ya, dan bisa jelaskan terkait dengan kronologi ini, ada total ada berapa pemancing pencari ikan ini? Pencari ikan sekitar 71. 71 orang yang berhasil dievakuasi ke tepi. Untuk 61 di desa Sambirobyong, 10 orang di desa Bukur. Alhamdulillah semua sudah menepi semua, evakuasi semua dengan keadaan selamat. Kronologi
kronologisnya ditolong dengan warga yang sudah mengetahui medan, dibimbing untuk menepi jalur yang dangkal. Mereka terus bawa berapa lama dan? Mungkin ya sekitar 4-5 jam mereka di tengah-tengah. Masih ada yang tercepat? Untuk di wilayah sumber gempa sudah tidak ada. Alhamdulillah sudah aman. Yang lain? Yeah. Mungkin di timur sedikit, di barat sedikit ada, sekitar 5-10 orang. Dan yang dievakuasi kondisinya saat ini bagaimana? Kondisinya alhamdulillah sehat semua. Mengalami lemas gitu? Ya, hanya lemas mungkin dehidrasi. Setelah dikasih air, sudah bisa kembali, sehat kembali. Kondisi gimana sih kan mereka sehingga? Tadi siang, mereka berbondong-bondong mencari ikan pladu yang dari dam Jegu. Kemudian begitu air datang, mereka tidak segera menepi, akhirnya terjebak di tengah sungai, di delta itu. Sebelumnya daratan dan sebelumnya? Daratan, delta. Sejak jam berapa dan mereka terjebak ini? Perkiraan mulai jam 3. Jam 3, sebelum asar. Dan potensi masyarakat nyari ikan kan masih banyak ini. Yeah. Oleh personel kita dari Polsek ataupun Polres sudah diadakan himbauan untuk tidak mencari ikan dulu, menunggu air benar-benar surut. Tunggu barang enggak? Memungkinkan enggak ketika nanti masyarakat masih datang ke lokasi? Kita pantau terus bersama rekan dari Polres dan juga Polsek jajaran sekitar. Kita pantau, kita himbau terus. Ya wong ini tanah desa Nangi kok. Talani ning wit lho. Ora kene. Di pagi ini kondisi di bawah jembatan Ngujang 2 habis selesai padu ya kemarin. Nah, seperti ini kondisinya. Ini masih ada orang yang cari ikan. Ya, 2 atau 3 orang. Ini tadi airnya tadi malam sampai sini ya. Kita melihat tepi sungai.
Tuh masih banyak ternyata di sini. Sandal saya nanti putus nih. Seperti ini kayaknya. Di dalam-dalam situ pasti ada ikannya itu.